ya, kita salam kau roda bisa masuk dari situ. Kalau hari-hari biasa kayak gini bisa masuk ya. Jadi kita cuma salam langsung jalan langsung dari pintu keluar. Inilah sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala wasahlan marhaban kafai tayyibin sabar bakhair. Inilah sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya, keadaan di Masjid Nabawi di Al-Madinah Munawwarah Saudi Arabia. Selepas sholat berjamaah, masya Allah, sahabat-sahabatku semuanya, semoga dalam sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, semoga amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inilah situasi terkini di Masjid Nabawi di Kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia selepas sholat berjamaah. Masya Allah, semoga sahabat-sahabatku semuanya berkesempatan menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Al-Madinah Al-Munawwarah Saudi Arabia beserta keluarga, saudara, anak dan orang tua. Semoga apa yang kita cita-citakan terlaksana. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah situasi setelah bubar sholat berjamaah ya saudara-saudaraku semuanya di bulan suci Ramadan. Seperti ini saudara-saudaraku semuanya. Kalau ini di siang hari jam 1 siang waktu Arab Saudi selepas sholat berjamaah, masya Allah sahabat-sahabatku semuanya. Padahal ini di pelataran masjid ya, saudara-saudaraku semuanya. Itu di depan sana itu raudah ya. Kalau kita mau masuk ke raudah, bisa masuk dari situ. Kalau hari-hari biasa kayak gini bisa masuk ya. Jadi kita cuma salam langsung jalan langsung dari pintu keluar. Kalau kita di belakang saya ini terus lurus bisa ke raudah. Inilah sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudaraku semuanya. Di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa ta'ala. Amin. Insyaallah. Sangat membeludak jemaah selepas sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah saudara-saudara keadaan terkini. Ini keadaan terkini di pintu Babu Salam ya, itu pintu keluar, pintu 316, pintu Babu Salam. Masya Allah, sampai padat kayak gini ya pintu keluarnya ya. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah ini kalau kita lurus ke sana ya, apalagi kita pagi hari, kita bisa masuk ke Roda ya. Kita dengan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus tapi enggak bisa sholat ya, karena kita masuknya enggak dari belakang sana ya. Kita masuknya dan langsung dari depan sebelah pintu Babu Salam langsung keluar. Allahu Akbar. Ini jemaah kita Indonesia sedang keluar dari masjid ya. Masyaallah, Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan saya ulangin lagi, saya doakan saudara-saudara
dari Kota Madinah, Al Munawwaroh, dari Masjid Nabawi. Saya doakan dari sini semoga apa yang kalian cita-citakan semoga terlaksana, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, ke Mekah Al-Mukarramah, ke Madinah Al-Munawwaroh, dan ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di Tanah Suci. Semoga terlaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Ini sahabat-sahabat, itu depan itu pintu Babu Salam ya saudara-saudara. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sangat padat merayap jemaah kita, juga nampak banget ya jemaah Indonesia. Insyaallah. Saudara-saudaraku semuanya, seiman, di bulan suci Ramadan ini biasanya saya itu kalau ada waktu juga berbuka puasa di sini ya. Kadang kalau kita waktunya udah mepet, kita nggak bisa masuk ya, cuma di luar gerbang aja karena sangat padat. Kita jam 5 aja udah padat banget ya jemaah-jemaah yang mau berbuka puasa. Coba perhatikan contohnya kayak gini saudara-saudara, Masya Allah sangat padat. Nah, ini jemaah dari Indonesia ya, itu juga dari Indonesia, itu yang depan itu dari Singapura. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sangat padat ya. Allahu Akbar. Ini arah yang ke pintu Babu Salam ya. Arah yang ke pintu 316. Nah, ini Pak Haji. Masya Allah. Inilah keadaan di Kota Nabi, apalagi kalau detik-detik sebelum sholat terawih, Masya Allah penuhnya sangat luar biasa. Alhamdulillah, syukurlah sahabat-sahabatku semuanya, bulan suci ini bulan yang penuh berkah. Dan kita berkesempatan lagi di bulan yang tahun yang akan datang, di bulan suci Ramadan, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas supportnya, terima kasih atas dukungannya sahabat-sahabatku semuanya. Bila ada kata salah yang kurang berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan saya akhiri
iyyakum sittina taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.